Kalau gue itu halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tenaga kesehatan Nusantara dimanapun anda berada, berjumpa lagi di channel Imam Samudra dan masih di kandang biasa. Pada kesempatan video kali ini, sahabat tenaga, nah, kita akan melihat perkembangan pengobatan kutil ya, yang beberapa hari lalu kita lakukan pada si Kliwon. Karena dulu pas pengobatan gagal, ternyata saya cek obatnya malah sudah kadaluarsa. Nah, baru saja kita lihat tadi si Gordon ya, menampakkan giginya dan baru poel satu gigi. Terlihat banyak spes yang longgar karena tadi giginya masih kecil, dan saat sapi poel pertama dia akan merenggangkan space di antara gigi-gigi yang lain untuk tumbuh gigi baru yang lebih besar. Sebelah sini si Simba sedang makan comboran. Hercules sudah selesai dan tinggal si Sambo yang menanti comborannya. Kita lihat di sebelah sana sapi-sapi besar. Ini tadi adalah Mix Pro, sahabat tenaga, salah satu ramuan atau salah satu premix yang sudah di custom dengan multivitamin agar menjaga daya tahan tubuh sapi agar lebih kuat dan lebih kebal. Nah, sebelum kita lihat si Kliwon, sampingnya ada si Sembara yang sudah mulai tambah tinggi, tambah panjang. Nah, ini si Kliwon ada khas seperti corak bunga-bunga ya, seperti di Cipluk dan juga si sapi Denver, sapi yang juara kemarin di kelasnya masing-masing. Di Cipluk juara kelas ekstrim dan Denver juara kelas P3 atau PL3. Dua-duanya sapi tersebut memiliki corak seperti ini di bagian perutnya. Dan ini adalah kutil yang kemarin kita obati sudah mulai mengecil, sahabat tenang, sudah mulai rontok, tinggal sedikit saja ini. Dan jika sahabat tenang, beberapa waktu lalu kutil ini besarnya sejempol tangan ya, dan sudah mulai mengecil, sudah mulai sembuh. Nah, ini si Napoleon juga sama, memiliki corak seperti bunga-bunga es di bagian perutnya. Di sini ada dua ekor ya yang punya corak seperti ini. Nah, ini khas jika sahabat tenak masih ingat si Denver dan juga si Cipluk, dia punya corak seperti ini. Dan corak ini akan semakin terlihat jelas nanti seiring dengan perkembangan sapi, dan semakin tuanya sapi biasanya akan lebih terlihat jelas. Nah, ini si Gordon karpetnya kita lepas, sahabat tenaga, karena Gordon alergi karet ya, alergi karpet. Dan semasa kita pakai karpet, kakinya malah pada iritasi semua, bagian terutama bagian atas kuku. Nah, itu bulunya banyak yang rontok karena baru saja sembuh, sahabat tenang. Dulunya luka, nggak tahu kenapa. Nah, itu bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini luka-luka bekas lecet karena pemakaian karpet, karena memang dari awal di kandang Mas Kusen sapi ini tidak pernah dipakaikan karpet sama sekali. Dan karpetnya kita lepas, kita pindah ke posisi si Kliwon. Nah, ini Kliwon ini kebalikannya. Kliwon ini tidak tahan kena lantai cor.
mungkin di kandang sebelumnya dia pakai karpet. Nah, sekarang setelah pakai karpet, bulu-bulunya di bagian dengkul ya, sudah mulai tumbuh bagian lutut. Nah, ini kita lihat si Gordon yang pemanasan ini, peregangan. Bagaimana menurut para sahabat ternak untuk pertumbuhan si Gordon ini yang sudah 3 bulanan? Telung sasi Pak Gi. Telung sasi. Tanggal 28 nanti 3 bulan sahabat ternak. Karena masuknya dulu bulan 11 tarolasnya ya. Dan 11 tanggal 28. Nah, itu bisa dilihat ini sebagai pembanding. Si Simba ini juga sama sahabat ternak. Dia tidak begitu suka karpet. Ini lututnya sampai iritasi juga, bulunya habis. Dan dia tidurnya malah tidak suka melintas di atas karpetnya. Dia lebih suka ke kanan atau ke kiri. Ini baru saja mandi semua. Bagaimana menurut sahabat ternak untuk si Simba ini? Ini burung poel lah ya Pak? Burung poel lah ya? Simba ini poel satu pasang sahabat ternak. Poel satu pasang. Nah, ini kalau masih di satu pasang, untuk kontes Banyumas mungkin akan turun kalau poelnya masih satu pasang, tapi kalau sudah dua pasang saya rasa tidak. Kalau masih satu pasang kita turunkan sahabat. Besar sekali ya ternyata. Nah, di sini yang agak stuck itu, yang pertumbuhannya sudah mulai lambat itu kayaknya si Hercules. Atau perlu kita kasih obat cacing lagi nanti. Nah, ini si Sambu sedang makan comborannya. Salah satu khas, ciri khas si Sambu adalah bagian pangkal ekor yang menyembul tinggi. Ini sekarang penyakit LSD sedang mengintai di sekitaran Kabupaten Pati ya sahabat ternak. Di Demak, di Purwodadi, di Blora sudah mulai menjalar. Dan ini cukup membuat kami was-was juga, karena penyakitnya kabarnya itu dagingnya tidak bisa dikonsumsi, jadi tidak layak jual sahabat ternak. Dan selain itu, kita juga masih dikepung PMK untuk area Pati ini. Masih ada banyak kasus PMK. Dan saya minta doanya dari para sahabat ternak, agar sapi-sapi di kandang kami dan juga di kandang para sahabat ternak senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan sampai nanti purna jual ya sahabat ternak. Sampai di jual nanti, semoga sapi sahabat ternak semuanya selamat. Dan salah satu hal yang paling kita terapkan di kandang adalah kebersihan kandang dan juga kebersihan sapi sahabat ternak. Jadi jika sapi bersih, insya Allah daya tahan tubuhnya juga akan baik. Dan salah satu penunjang dari daya tahan tubuh sapi yang baik itu sendiri adalah asupan vitamin sahabat ternak. Asupan vitamin yang selama ini saya dapatkan melalui dari pemberian Premix, yaitu Premix Mix Pro. Karena di dalam Premix Mix Pro sudah terdapat kandungan vitamin yang membantu menjaga daya tahan tubuh sapi agar lebih kuat dan lebih sehat.
Nah, ini panjang sekali sikliwan dan tebal sekali tentunya bagian punggungnya. Ini tadi yang mau saya perlihatkan adalah kutilnya yang sudah mulai mengecil, sahabat ternak. Jika sahabat ternak lihat video sebelumnya, kutilnya hampir seukuran jempol saya dan sekarang tinggal segini. Banyak saran dari sahabat ternak yang katanya di tali karet bisa lepas. Mau di tali karet bagaimana jika di samping atau kutilnya sendiri itu tempatnya adalah di samping ekor ya, dimana ekor sapi sendiri itu sangat aktif. Baru saja si tali paling sudah copot atau sudah lepas, sahabat ternak. Nah, di sebelah depan saya ada si Gordon yang lehernya juga sudah mulai berisi, sahabat ternak. Cuman menurut saya sapi seperti Gordon ini lehernya tidak bisa full layer beton ya, paling cuman agak tebel ke bawah. Cuman untuk membunuh seperti ini tipikalnya susah, tidak seperti si Kliwon dan juga si Simba. Oh, si Leon dan juga si Simba maksud saya. Sambo juga lumayan layernya nanti kalau sudah full. Nah, ini minta doanya semoga si Simba ini nanti masih bertahan di P1 saat kontes di Banyumas. Kalau masih bertahan di P1 mungkin insya Allah akan kita bawa, karena kontes sendiri itu tidak asal berani, sahabat ternak. Tidak asal punya sapi langsung kita ikutkan kontes, tidak, tapi kita perlu apa ya, strategi khusus, dan kita juga perlu tahu kapasitas sapi kita itu seperti apa. Jadi jatuhnya tidak cuma buang-buang waktu dan buang tenaga, tentunya juga buang-buang uang ya, karena transportasinya itu mahal. Ini sedang ditambahi beberapa piring lagi karena satunya masih kurang, dan mungkin di kesempatan video selanjutnya akan kita lakukan proses pemberian obat cacing ke sapi-sapi ini karena sudah waktunya ya. Terakhir sudah 3 bulan untuk sapi yang pertama masuk, dan untuk si Gordon dan juga Sembara malah belum kita kasih di kandang ini karena kata Mas Kusen di kandangnya baru saja dulu dikasih obat cacing, jadi belum ada 3 bulan. Nanti kita kasih setelah 3 bulan di kandang kami ini. Nah, luar biasa lebar ya sahabat ternak, dadanya dan juga bokongnya dengan perototan yang mirip Belgian Blue. Ini si Simba dengan kerutan di bokongnya seperti ini. Ini tandanya nanti masih bisa melar lagi, sahabat ternak. Nah, bagian bokong masih bisa melar terisi daging lagi. Untuk si Simba, si Gordon bisa dilihat sendiri punggungnya luar biasa. Nah, dan ini saya tunjukkan bekas iritasi karena pakai karpet kemarin ya. Ini sempat bolong, luka, abses, sahabat ternak. Waktu itu abses, pecah, dan saya bersihkan dengan cara menyuntik cairan antiseptik dan juga cairan apa itu, Revanol ya. Setelah beberapa lama akhirnya sembuh. Nah, ini sudah mulai sembuh, tertutup bulu-bulu halus. Sebelumnya saat kita kasih karpet, sapinya iritasi terus kakinya, dan setelah kita lakukan evaluasi ternyata mungkin pengaruhnya adalah dari karpet, pemakaian karpet. Sapinya mungkin kulitnya
sensitif sahabat dan pada karet. Akhirnya setelah kita lakukan pengambilan karpetnya dan kita pindah, sekarang kakinya sudah mulai sembuh luka-lukanya. Golong pental wiro ini pak. Ini tafis saya si Gordon ini sudah 8 kuintalan ya. Sebetulnya saya ingin mengeluarkan sapi-sapi di kandang untuk diajak keluar, cuman di sini curah hujannya masih tinggi ya. Jadi lantai cor di depan kandang itu licin sahabat, karena ditumbuhi lumut. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini genangan hujan kemarin ya, masih mengenang. Licin. Jadi takutnya kalau sapi lompat nanti terpleset. Jadi akhir-akhir ini kita jarang mengeluarkan sapi. Nah, dan ini sudah dilihat, bisa dilihat sekarang sudah mendung lagi. Ya, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga penyampaian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.